Ya teman-teman, ini kami berada di depan rumah sendiri. Ini terjadi mobil truk oleng. Nah, karena bermuatan pasir batu yang kuat, akhirnya seperti ini. Banyak teman-teman. Katanya sih yang punya rumah kuat. Untuk menyeberangi jembatan yang seperti ini. Ya teman-teman, ini mobil truk yang roboh, nanti sebentar lagi akan diderek, tinggal nunggu mobilnya teman-teman. Nah inilah mobil dereknya sudah datang.
Wah, tahu.